pagi semuanya. Sekarang Mbok mau nyemprotin tanaman Mbok. Tanamannya lagi di iniin semut, dikubutin semut sama kutu kebul. Makanya Mbok tadi udah beliin obat. Sebenarnya mau nyari yang organik ya teman-teman, tapi nggak dapat. Dapatnya ini tuh. Yes, daripada nggak ada, daripada tanamannya itu habis sama kebul ya, kemarin udah satu habis semua daunnya sama kebul tuh, semut hitam itu. Nih Mbok tadi beliin ini, mau Mbok semprot dulu. Mbok mau pakai masker dulu. Peraturan harus pakai masker ya, nggak punya sarung tangan, pakai plastik aja tangannya nanti. Biar aman. Pestisida ya teman-teman. Oke. Tuh. Masih segelan ya. Lupa kebanyakan. Tes. Tuh lihat nono. Oh, semutnya banyak banget. Terus semut apaan sih? Semut ini. Tuh kok bisa ada kayak gitu warna? Begitu dekat-dekat begini. Mundur. Terongnya dipanen dulu, sayang. Bau itu kan semprot dulu, katin dulu. Cabenya juga sekalian nih, biar enggak ada semutnya. Kok cabenya di bawah sih sekarang? Ntar dimakan ini tuan. Ini iseng-iseng kemarin ini, numbuh dia gede loh. Mama antepin aja, malah enggak diurusin ya, dia hidup gede. Guys. Mudah-mudahan semutnya bes. Ini lagi besok disiram lagi, besok semprot lagi. Ini mas, ini juga ada nih. Ini mah ada buah ini. Matahari deh ini. Jauhnya aja ini, subur banget. Ini satu lagi di sini. Nah, deket-deket sama sih. Nih, ini kemarin tuh daunnya udah dipretelin gara-gara kutu kebul. Jadi potong itu. Oh, udah panas. Ini cabenya nih. Ini ada cabai yang nunggu. Satu lagi. Sebenarnya harus pakai sarung tangan ya, ini nggak pakai sarung tangan nih, nanti langsung pakai sabun. Oh enggak, basahin dulu tangan mama sampai benar-benar basah baru kasih sabun. Ya saya pakai sarung tangan, nggak punya sarung tangan. Kan kita kagak stok. Ini kemarin aku ngeliat ginian nih mak, apa laler? Laler itu yang suka ini di atas katanya habis, pohon terong mama dimakan sama ulet, daunnya habis. Oke guys, kita naik dulu. Nah ini juga nih cabeku mau disemprotin ya teman-teman. Tuh tim apa tuh, tomat juga tuh, cabenya pada keriting, pada disiramin, dipupuk mulu sama semut. Habis sama semut itu teman-teman. Oke, buat semprotin juga. Nah ini juga kemarin aduh kecolongan sama ulet ijo, habis daunnya teman-teman. Tuh terongnya lagi gede. Nah
Mbok juga mau semprot-semprotin ini biar enggak ada ulatnya. Oke, cus. Kita semprot dulu. Ada kena semprot lumayan gitu. Petik aja, masih muda, ntar buat lalap. Kotong. Nah, oke teman-teman. Akhirnya Mbok selesai. Buka dulu. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya udah selesai Mboknya. Ini nyemprotin itu semut-semut. Habis gemes banget dari kemarin. Setiap kembangan tuh rontok, cabenya juga itu rontok. Kembangnya mah banyak tuh. Tapi rontok tuh sama semut. Habis aja jadi yang di sana aja itu panen tuh berapa kali panen tuh cakep-cakep tuh cabai rawit tuh cabai merah. Begitu kesini yang baru, yang tanaman baru ini pada habis semuanya sama ketu kebul sama semut. Tadinya sih emang cuma Mbok nggak pernah semprot-semprot gitu, enggak, dimin aja. Makanya ini penasaran Mbok beliin obat barangkali kutu-kutu kebulnya itu pada ini tuh semut-semutnya juga kan. Semutnya semut gatel itu. Makanya tanamannya enggak ada yang hidup. Dia kuntet aja udah gitu habis sama semut. Oke. Cukup sekian video Mbok kali ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe di channelnya Mbok, yang sudah mampir, yang sudah berkunjung. Barangkali ada yang belum dikunjungin balik sama Mbok. Dimohon bersabar ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan amal kebaikan kalian diganti yang berlebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mbok pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.